Assalamualaikum guys and welcome back to Myth Channel. Jadi hari ni aku nak buat video reaction berkaitan dengan wanita-wanita syurga yang bergaduh dekat tangga, dekat flat. Aku tak tahu dia gaduh sebab apa. So, nak tahu apa reaction aku? Let's go! Okay guys, so aku pun nak start video recording. So 1, 2, okay, let's go. Okay, so aku dapat link ni daripada kawan aku. Dan aku pun minta link daripada dia sebab macam best je kan, bergaduh ni. So orang kata daripada SS, dia kata tolonglah mak bapak pantau anak. Ini baru 15 tahun, peh. Ini kau bergaduh sebab rebut jantan. Hai, apa nak jadilah budak zaman sekarang, macam tak ada akhlak. Okay, let's go. Kita dengar dia punya tu video dia. Start dulu lawan. Dia gaduh dengan siapa tu? Hah? Dia gaduh dengan siapa? Dia gaduh dengan baju hitam ke? Eh, kena lah. Oh, kuat. Tahulah pakai iPhone, tutup lah ringtone sound tu. Astaga. Apalah. Ush, ush, ush. Eh, engkau. Kenapa kau tarik rambut dia tu? Sumpahlah. Eh, siapa gugur rambut perempuan tu eh? Eh, baju kuning ni sucinya anda. Sepap lah tu. Memang tangan dia gegar sial. Dah tarik rambut orang memanglah gegar. Duh, takut. Takut dosa datang. Malam ni syaitan kat tepi tu. Ready lah kau. Ready lah kau. Okay. Jom. Oh, bertukar tudung. Islam. Bertukar tudung. Bukan Islam, wanita. Dah kenapa kau usik ambil dia lagi tu? Oh, sebenarnya kan, ni bukan video gaduh kuasa. Ini video cara-cara untuk mengutip kelemumu yang ada di kepala. Sebenarnya aku rasa orang ni salah faham kot. Tu, jadi macam ni. Astagfirullahalazim, batuk aku. Ni sebenarnya akak yang baju kuning ni kan, dia nak cari kelemumu kat kepala tu. Sebenarnya aku rasa. Oh, dia duduk belai-belai rambut orang tu. Tahu tu. Ui, melampau kau. Kaki sampai atas kepala dia. Eh, kaki atas sampai tekak dia ni. Eh, mak kau tak pernah hajar ke masa kecil-kecil? Ha? Ngomel sangat kepala ha? Slipper tahulah champion. Mahal tapi tak payah lah buat macam tu kat orang. Kau ingat apa? Kepala tekak budak orang tu. Ha? RM50 beli sama harga slipper kau. Melampau kau eh. Dek. Satu lagi dek. Kau pakailah tudung kau tu elok-elok dek. Tak apa salahnya kan? Kat kedai RM2. Kedai RM2 Eco Shop tu. Banyak je jual pin tu. Apa salah kau beli pin tu? Pakai pun bukan banyak. 2-3 keping. 2-3 pin je kena pakai. Aduh kau ni. Kau memang perempuan sekarang gini eh. Aduh lah. Pelik lah aku. Pakai cardigan. Kau tengok tu eh. Dia pakai cardigan tau. Tapi. Sikit je. Kau nampak tu. Sampai macam ni je cardigan dia. Benda. Oh, pakailah penuh. Tu tak aurat. Heish. Pening lah aku. Kau perempuan sekarang ni. Dia memang pakai cardigan sekadar untuk macam. Aku cantik. Jadi kat bahagian ni aku buang. Kat sini hitam kan. Jadi aku tutup. Macam tu ke tu? Aduh kau ni. Pelik-pelik lah. Pakai cardigan tu. Pakai dah elok. Kegunaan cardigan tu. Syarikat dah buat cardigan tu. Dah buat dah cardigan tu dengan baik. Dengan cantik. Dan dia dijual dengan harga yang sangat bermanfaat. Dan kau boleh beli. Kenapa kau tak pakai elok? Aduh kau ni. Pelik-pelik lah. Sambung. Eh, motor cakap apa?
Okey. Okey, menipu. Okey, okey betul kau. Okey, menipu cakap ni. Aduh. Cakap boleh, percaya jangan. Dah. Kau janganlah percaya cakap diri tu. Aduh, kau ni. Kau sengih. Sengih. Lepas tu, patutnya kau buat juga macam akak yang kat MACD area pavilion tu. Tolong jangan rakam. Ha, buat tu buat macam tu. Confirm vote lah. Vote video kau depan ni. Kalah akak tu weh. Sumpah. Kalau kau buat macam tu. Oh. Oh. Gaya Indon. Kau gaya. Astagfirullahaladzim. Tak baik resis. Dia macam gaya yang kurang gaya lah. Kurang berfashion. Sepatutnya anda tukar gaya tudung anda tu. Adulah. Eh, asudah. Eh, kau melampaunya. Eh, bodoh. Sakit orang tu. Dek, aku nak cakap gini lah. Kalau kau tengok video aku ni kan, aku nak cakap engkau, mak kau hijau. Aku marah tu dengan kau, kata tak? Ha, mak kau tak kerti ajar engkau ke? Ha? Melampau kau eh? Ni nak makcik-makcik nak cakap kan ni? Melampau nau engkau, kacau nak orang macam tu. Habis dia tampar budak tu eh. Dek, aku bukan nak resis lah. Bukan nak beragama yang macam sensitif terhadap agama. Tapi dek, kau yang pakai baju hitam ni, pakai dah tudung. Kalau kau masa gaduh dengan dia tu, kau pakai tudung yang macam tudung yang habis pin tu. Habis yang macam tudung mak-mak apa ni, makcik-makcik yang ngajar Quran tu kan. Kau pakai tudung macam tu. Confirm. Dia tarik rambut kau, rambut tinggal dalam tu. Kalau tak, aku tinggal situ. Bahaya dek. Orang ambil rambut kau, disihir rambut kau, lagi tukuk kau. Okey lah, continue. Okey, benda ni baru terjadi. Area perumahan Subang Jaya. Subang Jaya, patutnya. Okey. Diraja. Oh, ni lah perempuan ni eh. Ni Hayalia pula. Ni Fernandia pula. Alah, muda lagi. Ramai masuk terus dia and live. Ramai masuk terus dia and live. Oh, tahu takut ha. Tunggu polis angkut main rumah ya dek. Seronok bantai orang ya. Eh, tak malunya kau dah salah orang. Gelabar tak tentu pasal. Siapa baju kuning tu? Siapa baju kuning tu? Tu wajib. Biarlah dia kau siapa nak serang-serang. Orang dah lah salah orang. Aduh, sian ni kadang-kadang. Salah dah malu ke? Wah, seronok ya. Tunggu. Okey. Oh, Iraja ni lah yang tu eh. Oh. Okay. Maklumlah Tumang famous. Tumang famous kot. Maksudlah nak Tumang famous ke? Aku cakap aku tak ada kat situ. Aku tak ada kau yang tiba serang. Aku pahal. Maksud orang tu mention pula. Biarlah orang yang tahu je settle. Kau nak gelabah komen asal. So di komen pula. Sekarang ni kau tengok ada ke aku kat situ. Aku tak keluar rumah bulan-bulan je. Tiba aku yang kena. Dah. Video dalam tu tadi apa? Ha? Saka kau? Aku cakap aku tak gaduh lah. Aku duduk rumah, aku kena dah. Kenapa mabuk aku? Kenapa mabuk aku? Aku cakap leluk kau banyak bunyi. BM tu betul kan? Lepas tu ejaan tu pastikan betul lah. Aku tak faham ni, apa ni? Awak sila orang awak. Kucing tu kena brain lah. Oh, masuk live. Okay. Wow, DP nombor. Macam-macam lah. Aduh, ada hubungan dengan abang kat. Oh, dek, zaman 2001 mana ada abang berangkat angkat dah. Kan adik yang terangkat. Zaman lah. Oh, panjangnya. Pada 2006-2021, jam lebih kurang pukul 3 petang, bila saya dan akan bernama Shalina, 12 tahun. Dia telah mengajak saya untuk pergi ke taman permainan Blok C PPR Lembah Subang 1. Jumpa dengan rakan-rakan yang lain apabila saya sampai di sana.
telah duduk dan bersembang dengan rakan-rakan. Dan pada masa yang sama, datang rakan lelaki yang bernama Amirul mengajak saya untuk pergi ke bawah blok untuk berteduh kerana cuaca ketika itu panas. Kemudian saya bersama Selena terus pergi ke blok bawah blok, dan sampai di sana dapati ada seorang lelaki perempuan saya yang bernama Nana. Apabila saya melihat Nana, saya berasa takut terus menaikkan diri ke tingkat 17 blok C. Boh, laju boh, laju demo. Tingkat 17 eh. Kemudian saya turun ke tingkat 8 eh. Kau turun pakai apa dik? Awan ke? Dan saya telah tersempat dengan Amirul 15 tahun. Lalu dia memanggil Nana 14 tahun untuk naik ke atas berjumpa dengan saya. Kau rupanya lagi junior daripada aku. Aduh, aku ingat kau dah besar daripada aku dah. Tidak lama kemudian, Nana telah datang dengan rakan yang lain bernama Nat 15 tahun, Syasha 12 tahun, Alia 13 tahun dan Aina 13 tahun. Mereka telah mengepung saya dan Nana beritahu dia tidak berhati dengan saya dan menuduh saya mempunyai hubungan dengan Farahan. 16 tahun? Weh, 16 apa benda tu 16 tahun? Elang kau ni. Okay, iaitu bekas abang angkatnya. Oh, bekas abang angkat. Saya menafikan hal itu kerana Farahan hanyalah abang angkat saya saja. Secara tiba-tiba, Nana terus menampak pipi sebelah kanan sebanyak sekali. Dan pada masa yang sama, Selina telah datang ke sana dan terus menyeret saya turun tangga ke tingkat 7. Tadi dalam video tadi tak ada pula diseret ke tingkat 7. Eh, teruknya weh, sepenuh macam tu. Sampai saja tingkat 7, Nana dan Selina meminjak badan dan kepala beberapa kali. Pada masa yang sama, Nat serta Nadia telah merekodkan kejadian tersebut. Kemudian itu saya berjaya melarikan diri dan telah mendapatkan bantuan dari rakan saya yang bernama Intan yang tinggal di tingkat belai. Intan telah membawa saya pulang ke rumah di blok F. Sebabkan itu saya mengalami sakit seluruh badan dan bengkak bahagian kepala pada jam lebih kurang 6.30 petang. Intan telah berikan rakaman video kejadian tadi kepada saya dan video tersebut telah diberikan oleh Nat kepadanya. Saya datang buat laporan kerana sebagai keselamatan saya dan juga untuk tindakan seterusnya. Ya, bijak. Bijak budak baju hitam. Bijak. Kau ni antara budak-budak yang paling bijak sekali aku pernah jumpa. Sebab aku pernah jumpa juga dengan budak-budak yang selalu kena bully dengan pembuli ni kan. Tapi dia tidak mengambil tindakan, iaitu dengan mereport kepada polis. Tapi dia duduk dalam rumah, duduk diam. Dan pembuli tu terus membulinya seterusnya pada masa akan datang. Ha, kau sekiranya budak yang cerdik jugalah je dek. Bagus, bagus, bagus. Aku dah cakap pasal lelaki, hai, tak habis lagi lah dari budak-budak sampai kau orang dewasa kalau bergaduh sebab jantan, hai. Update lagi guys, hidung darah dalam, tengkuk bengkak, kepala benjol, pinggang sakit. Saya minta kalian bantu untuk dapat tangkap mereka. Info dari reporter tak berbayar. Oh, update lagi. Ini insta baju kuning yang korang geram sangat tu. Selina pancing, ajak jogging, dah plan dengan Amirul dan lain-lain nak pukul. Oh, dia dah. Dah plan dah, patut ni. Oh, ni lah. Eh, power eh follower korang kau. 3,000. Oh. Oh. Ni ke abang kat tu? Ha? Ni ke abang kat yang 16 tahun Farahan tu? Aduh dek, kau kasih habis dulu SPM kau. Kau beri 3 tak lagi? Hei budak ni, sabar je dah aku. Salam, saya nak cakap yang baju kuning tu bukan saya. Nama saya Syahira. Nama dia Nana. Lagi satu, saya tak dekat tempat kejadian. Ingat tu, jangan suka nak padakan orang. Saya ni tak keluar rumah dah berbulan dah. Kau tak payah nak nipu lah dek. Tak keluar rumah bulan-bulan. Ngarut je, mana zaman sekarang ni orang tak keluar rumah dalam masa sebulan. Apa? Update lagi guys, lain kali tanya jangan pakai viral kan. Diorang tak berangkat, diorang cuba peluk-peluk dengan Pak Wu. Apa benda? Lain kot muka, lain kali tanya dulu. Lagi satu yang kena pukul tu, tanya dia kenapa Nana tu pukul dia. Orang takkan pukul kalau tanpa sebab, bukan sebab berangkat-angkat. Lagi satu si Sofia tu, dia berpeluk-peluk dengan Pak Wu mem saya. Sebab tu dia kena pukul waktu first-first. Oh, kawan yang first tu, yang tadi tu, yang mula tu. Okay, faham. Hei, ya Allah, latest update. Salam, saya Selina. Saya je nak cakap kita orang tak plan, tak apa, tak pancing pun Miro untuk nak bincang. Bincang! Cara elok je kena tanya Nana sendiri lah sebab apa dia nak naik tangan. Sebab yang suruh datang blok situ apa, so, angkat Sofia yang suruh datang. Kita orang gaduh bukan sebab jantan, sebab fitnah. Bukan sebab jantan, kita orang pun tak tahu macam mana boleh viral. Semua orang terkejut sebab video ni viral. Sebab saya ganggu saya pukul dia, tapi tak lebih pun saya pukul dia sebab saya terlampau geram. So sekarang saya harap hal ni settle cepat mungkin. Okay. Wih, banyak lagi weh. Aku masih nak WhatsApp ni okay? Sorry bro. Salam bro, ni yang call tadi. Siapa yang saya? Saya S dia dari sini senang sikit. Abang ada posting berkaitan kau IG ni kan? Salah orang tu. Ni orang yang sebenar. Oh, moy sayang. Oh, betul lah. Moy sayang.
saya dah buat cover report sebab ada orang DM dia ugut dia itu ini. Dia memang tak ada kena-mengena dengan isu gaduh tu. Bro tulis je semua tu, nanti saya tulis SC. Dia minta abang lain kali siasat tu sebelum post ni. Naik orang bro. Wow. Ada movie by Awet-Awetku Gangster. Pelakon yang laki yang famous tu Amirul Kecik 19. Kau apa ni, korang ni lah. Apa ni, follow lah dia. Yang seorang lagi perempuan tu Moy Chayang. Oh, garang kau eh, 28 Jun. Pasal ada orang komen sesangat ke laki yang direbutkan tu. Okay. Okay, walaupun aku tak sekacak dia ataupun seburuk dia, tapi tak lah, ikutlah tis orang tu, bukan tis aku. Oh, tolong yang datang. Apa benda tu? Biasanya pula siap aku tengok BWF dia, GF dia yang buat salah dia macam ni. Kepada, okay guys, yang pasal viral tu, kau jangan risau. Korang boleh dengar cerita sebenar. Kepada Encik, cakap. Oh, ni lah yang kecil tu. Ni semua salah faham. Diorang gaduh tu sebab semua, apa ni, sebab Abang Kat. Sebab aku tak ada mengena pun dengan kes tu. Sial kau. Ketemu kaku wanted. Kenapa lah, ya Allah. Baru 15 tahun dah gaduh pasal jantan. Dapat apa dia? Aku 15 tak ada masa nak fikir pasal jantan. Fikir sampai bila aku single sampai sekarang. Aduh, hai. Okay. Sekarang ni aku tak faham. Kenapa kau nak kena tarik rambut dia? Kenapa? Hei, kau ni. Cuba kalau fikir, kalau orang tarik rambut kau dan orang pukul kau dengan tanpa rasa kau suka benda tu, dah apa perasaan kau? Aduh, aku tak faham lah. Tak apa dek, kau tak rasa lagi macam mana rasa kena tarik rambut ke maybe tu. Sebab mak kau, maybe mak bapak kau tak ajar kau kot. Maybe mak bapak kau terlalu lemah lembut dengan kau. Jadi dia tak, mungkin kau tak dapat merasai kenikmatan kena tarik rambut, kena pukul, kena lempang. Mungkin kau tak pernah rasa benda tu. Ha, kalau zaman-zaman kita orang dulu, lempang pukul tu biasa sebab nak bagi ajaran kepada budak-budak. Bukan macam zaman sekarang ni, tak apa-apa je budak-budak sekarang. Mak ayah pun dia boleh lawan cakap. Eh, pelik lah aku, astaghfirullahaladzim. Kalau dulu, zaman dulu, oh, kalau yang tarik rambut ni, tak ada rasa. Tak ada. Tak ada. Sepanjang aku hidup ni, sepanjang umur aku 18 tahun, 17 tahun ni, tak pernah lagi aku jumpa mana-mana geng yang tarik rambut. Kau pahal tu? Tarik-tarik rambut, melampau dong kau. Ke kau rasa macam kau dah cukup besar, dah boleh supply laki tu, dah boleh supply anak beranak kau. Ke kau rasa kau dah boleh supply dengan duit gaji kau sebagai Insta famous 3,000 followers tu? Hei, kau ni serabut lah. Aku pula yang serabut sekarang ni. Lepas ni, dek, kau tak payah lah tarik-tarik rambut orang. Sebab kau tahu kan, bila tarik rambut ni, dia ada satu lapisan ozon di kepala ni kan. Kalau kau rasa macam kau cerdik, kat sini ada lapisan ozon. Bila kau tarik rambut ni, dia akan mengeluarkan banyak lagi darah katanya. Banyak lagi darah yang boleh keluar. Dan darah tu bila memacuk kena kat muka kau, muka kau akan jadi berisik. Bila muka kau jadi berisik, muka kau jadi tak cantik, follower kau terus turun. Itulah masalah dia. So lepas ni kau jangan tarik rambut orang. Dan kepada yang tarik rambut tu, Yang kena tarik rambut tu, kau sabar dik. Kau sabar dik. Jadi dia besar nanti, dia akan malu dengan video, dengan apa yang dia buat masa zaman sekarang ni, 2021 ni. Dia akan malu dengan apa yang dia buat. Percaya je kat aku. Sebab masa tu mungkin dia kata, "Assalamualaikum awak. Saya minta maaf sebab saya dah pukul awak. Saya dah tarik rambut awak. Saya minta maaf tau." Dia memang akan cakap macam tu. Pasti. Sebelum itu pun kalau dia tak mati lagi lah kan. Itu pun kalau ajal tak menemu dia ataupun kau yang tak menemu ajal lagi kan. So, itu je lah aku, apa yang aku nak cakap untuk kali ni, video yang kali ni. Memang aku semacam nak maki hamun je dengan budak yang baju kuning ni. Dek, kau memalukan baju warna kuning, dek. Lepas ni tak ada orang nak beli baju kuning, dek. Kau ni buat malu je lah. Dah lah tim baju Malaysia baju warna kuning. Kau ni pakailah baju warna lain. Kau pakai baju warna LGBT ke kan? Yang ada merah, biru, yang warna pelangi tapi 6 je kan? Nah, baik kau pakai warna tu lagi bagus. At least orang anti dengan benda tu. Aduh. Dah lah, tu je lah aku yang nak cakap. Jadi, aku nasihatkan kepada yang tengok video aku ni, cuba elakkan jadi macam dia dan pastikan korang tak jadi mangsa macam budak baju hitam tu. Kesian kat dia.
dadan elok, rambut ada, tiba-tiba bila dah kena serang tu hidung darah lah, itulah berdarah, inilah berdarah. So lepas ni korang elakkan ya, benda-benda macam ni. Pastikan korang tak terlibat lah dengan abang berangkat-langkat ni, sebab bila dah berangkat, dia dah susah lah, sebab dia nak kena daripada satu destinasi ke satu destinasi. Jadi penat lah bila berangkat tu. Tu je lah apa yang aku nak cakap berdasarkan video yang aku baru tengok tadi. Ya Allah, sabar je lah aku. Jadi tu je lah apa yang aku nak cakap. That's all from me. Assalamualaikum. Dan before that, pastikan anda subscribe dan like video ni, serta share video ni kat semua orang. Dan pastikan komen banyak-banyak video pasal benda ni. Aku nak tahu apa perasaan korang bila korang dah tengok video ni. Jadi tu je lah daripada aku. Assalamualaikum dan bye-bye semua.